buat rumah masa depan kita, Rum. Yuk, kita jalan yuk. 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 Mahiroy. Apa lagi? Kalau jalan, gandengan yuk. Masa Dianti ditinggal sendirian terus? Kalau Dianti sakit, gimana? Aduh ala iya. Saripati enceng gondok. Nggak usah manja-manja, bisa meren. Apaan sih lu, Yana? Gaje banget deh. Hah? Udah ya, Nian. Biar aja. Biar gue yang nanganin soal ini ya. Saripati lidah buaya. Lu mau gua gandeng, apa yang mau gua gelindingin? Biar kagak capek. Opik, yang bakal jadi calon suami Dianti adalah Bang Haji Roy. Bukan lu, Opik. Lenjek banget nih manusia satu. Lu kagak ngeliat apa mukanya bos haji gua. Lagi capek. Harusnya lu ngertiin kalau misalkan lu pengen jadi masa depannya dia. Jika nate ya, matanya teh siwer. Udah tuh, obatin. Pakai ramuan kumis kucing. Setuju tuh. Padahal kan surat lu itu bisa dimasukin ke jendela kamarnya Diana. Gak gitu juga lah, Bay. Gue tuh gak tahu jendela kamar Diana yang mana. Terus gue juga gak mau disangka maling masuk rumah orang tanpa izin. Iya juga ya. So. Ya udah deh kalau gitu Danti ke Pak RT aja. Tunggu. Iya. Nanti jangan ngambek dong. Ya udah. Kita pulang sekarang deh. Ya. Kita jalan pelan-pelan ya. Yuk, sini anak gendang. Gandeng Bang Haji Roy. Maksudnya, yuk. Makasih Bang Haji Roy. Bang Haji Roy perhatian dia sama Danti. Danti jadi suka, tambah suka banget sama Bang Haji Roy. Danti jadi terhura deh. Terharu. Ayo, cepet. Ayo Bang Haji Roy. Foto nih, rame ntar kalau di foto. Jangan. Lu juga pasti gak mau kan dibuntutin, dimata-matain, difotoin, divideoin. Udah kita pulang aja yuk. Ruh, kamu kan tinggal di rumahnya Mpo Mae. Coba dong kamu bujuk dia, bilang sama dia kasih waktu buat si Samsul. Iya, Rum juga lagi berusaha kok, Cing. Rum, kasihan lo Samsul. Udah sekarang posisinya dia lagi jauh-jauhan sama Diana. Terus masa dia mau diusir sih sama cingnya sendiri? Ya udah deh, atau besok Rum temenin aja Roy untuk hadir di sidang ya, sidang RT. Kalau gitu gue juga temenin si Samsul deh, gue dampingin dia. Ya udah, Res, mau sekalian pulang nggak? Ya, yuk, bareng. Makasih Cing. Banyak nih sayang. Makasih ya, pamit ya Cing ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Su? Udah sembuh tangannya? Ya, alhamdulillah. Sul, ini Rumana sama Laras nyariin kamu loh. Dari mana? Si Samsul habis nganterin surat ke Diana, tapi gagal. Lah, kenapa gagal, Bay? Tahu kegep sama Pak Junet. Ya Allah. Yaudah deh, mana sini suratnya? Biar gue aja yang nganter. Ras. Yakin lu bisa? Raguin gue lu. Ya bisa lah, gue akan pastiin tuh surat sampai ke tangannya Diana. Bener ya? Janji. Sul, udah kasihin aja suratnya ke si Laras. Udah Sul, sini. Makasih ya Ras. Iya Sul, sama-sama. Diana pasti akan baca surat ini. Udah lu tenang aja, ya. Iya, Rum. Tadi kita lihat si Roy sama si Danti itu berduaan, deketan lagi. Mereka pacaran ya? Wah, Rum nggak tahu deh. Emang iya? Iya. Tuh kan, Su. Harusnya kita foto tadi buat bukti. Setahu gue ya, Rum. Ya, Danti itu emang suka sama Roy. Dia tuh ngejar-ngejar Roy banget. Makanya Dante itu ngedeketinnya Haja Mae. Oh gitu ya? Iya. Ya tapi setahu gue juga nih ya, Roy kan gak suka sama Dante. Ya lo tau lah Roy cintanya sama siapa. Roy cintanya kan sama Diana.
Aduh, repot ya, rumit banget. Ya gitulah, kisah cinta mereka emang rumit, Rum. Hati-hati, Ras. Iya, iya. Assalamualaikum, Rum. Waalaikumsalam. Bang Haji Roy, kok kita pulangnya ke sini sih? Kita kan belum resmi. Danti jadi malu deh. Heh, emangnya siapa yang suruh Danti nginep di sini? Oh, jadi Danti pulang ya? Ya iyalah pulang lah, kan Danti punya rumah. Ya, jadi Danti pulangnya ke rumah sendiri. Kecuali... Kecuali kalau kita udah resmi menikah, Danti tinggal di sini ya? Serada ya. Terus Danti pulang diantar siapa dong? Oh iya ya. Jadi Bang Haji Roy mau antar Danti. Aduh ya Allah Danti. Aduh kayaknya ngantuk Ana nih, capek. Gimana kalau ngopi sama Yana aja ya? Lah iya, Danti. Lu teh apaan sih? Nih ya, sekelas jelangkung aja datang enggak dijemput, pulang enggak diantar. Nah, lu datang enggak dijemput, pulang minta diantar. Lu teh apaan? Nenek gayung. Ya udah. Kita anterin bila perlu sampai rumah. Biar gua juga ikut anterin lu, ya. Tapi jangan lupa, pas sudah sampai rumah, lu suguhin makanan yang enak-enak. Kalau kagak, lu ogah anterin lu lagi mah. Oh, males. Bang Haji Roy, rumah Danti itu kan jauh. Dari rumah Pak RT masih jauh. Roy? Gak mau. Roy? Haikal kan ya? Kamu... Laras. Yang itu kiosnya di samping kios buburnya Samsul, inget gak? Iya, saya ingat lagi itu kita ketemu di situ ya. Iya benar banget. Malam-malam masih di sini atau emang sengaja mau ketemu sama Rumana? Kebetulan aja saya lagi lewat di sini. Tadi ada keperluan apa Haikal sama Pak RT? Ada urusan bisnis, Rum. Bisnis? Iya. Insya Allah, aku mau beli tanah di sini. Dan rencananya aku mau bangun rumah. Insya Allah, buat rumah masa depan kita, Rum. Haikal, ini kan kita ngomongnya kan di jalan ya. Duh, kayaknya nggak baik. Udah gitu udah malam. Mendingan dilanjut besok aja ya. Rom, aku... Aduh, maaf banget Haikal, maaf banget. Tapi lo nggak tahu ini warga kampung Kebon Singkong tuh. Aduh, kalau ngegosip, serem banget. Mendingan lanjut besok aja ya. Kasian juga kita udah capek berdua ya. Assalamualaikum. Suruh, yuk capek banget, ngantuk yuk. Waalaikumsalam. Danti? Assalamualaikum, Mami Haji. Waalaikumsalam, kamu ngapain ada di sini? Ini udah malam loh. Iya, Mami Haji, Danti masih di sini. Soalnya kan baru abis diajak jalan-jalan sama Bang Haji Roy. Sekarang Danti mau pulang, Mami Haji. Iya benar, pulang buruan. Aku belum malam banget nih. Tapi belum ada yang mau nganter Danti pulang, Mami Haji.
Roy, abis ngajak jalan-jalan kan? Tanggung jawab dong. Anterin pulang, sampai rumah selamat. Terima kasih, Mami Camat Danti yang paling baik hati, soleha dan udah haji dua kali. Ayo Bang Haji Roy, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.